Wali kota Hostomel, sebuah kota yang dekat dengan ibu kota Ukraina, Kiev, dilaporkan telah ditembak mati saat sedang membagikan bantuan roti. Dewan Kota Hostomel Barat Laut Ibu Kota Kiev mengatakan dalam sebuah postingan di Facebook bahwa Yuri Prilipko dan dua rekannya Ivan Soria dan Ruslan Karpenko ditembak mati ketika mereka mencoba membantu mereka yang masih di kota. Dengan lapangan terbang di dekatnya, Hostomel telah diperebutkan sejak awal perang pada 24 Februari. Sebagian besar dari 16.000 penduduk asli telah melarikan diri. Secara terpisah pada 7 Maret, kantor Kejaksaan Regional di Selatan Ukraina mengatakan bahwa pasukan militer Rusia menembaki demonstrasi anti-Rusia di kota Nova Kakhovka pada hari sebelumnya, menewaskan satu pengunjuk rasa dan melukai 7 demonstran lainnya.